Oke, halo teman-teman. Hari ini acaranya kita makan mie bultak. Mie yang terkenal di Kura ini dengan mie pedasnya, sangat pedas. Ini mau dibikin. Ini kalau pernah yang pernah lihat ini bultak. Paling ya kurang lebih levelnya level 5. Dan ini tutorial cara pembuatannya. Bumbunya dituang dan minyak direbus kurang lebih 5 menit. Oke, kita tunggu 5 menit lagi. Mantap. Oh, saya terus terang lama di Kura baru-baru ini makan. Oh. Ini belum belum juga udah pengen minum.
guys penampakannya. Benar-benar kerasa pedasnya. Mul. Oke, nyerah, minum. Boleh saya kasih tahu rasanya? Memang ini pedas sekali, cuman pedasnya itu cuma di awal-awal. Kalau sudah makan beberapa kali gitu, kita sudah merasakan pedasnya terasa di bibir, bibir jadi panas. Nikmat. Benar. Sudah berapa menit guys? Baru 3 menit. Ini mau nggak mau harus habis. Ini tadi saya bikin 2 bungkus. Buat teman-teman yang di Indonesia, saya rasa di Indonesia sudah banyak ini dijual di toko-toko ini dan harganya mungkin terjangkau. Saya sarankan teman-teman untuk mencobanya. Lumayan untuk senam bibir. Teman-teman bisa lihat ini saya keringatan, keringat bercucuran karena terlalu pedas. Tapi saya harus habis 2 bungkus, habis guys, sedikit lagi. Ini kira-kira baru habis 1 bungkus, masih separuh. Ini real, keringat, real, nggak bohong. Oke guys, sedikit lagi
tiga kali lagi habis. Oke, habis keringat. Oke guys, teman-teman jangan lupa komen, subscribe, like, and share. Terima kasih. Ah.